Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Khodhillah rahimani Allah wa yakum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Matan Abu Syuja. Terakhir sampai di bab sulh ya. Atau bab apa kemarin terakhir? Lafon. Sekarang bab Doman. Oh ya, sekarang bab Doman. Baik. Jadi kita masuk di bab Doman fasl wa yasihu Domanu duyuni al-mustaqirratu fi dhimmah idza ulima qadruha. Ya, sebelum kita masuk kita akan membahas dulu apa itu Doman. Doman itu dari kata domina. Domina artinya bagian ya, maksudnya dimasukkan ke dalam bagiannya. Yatman artinya dimasukkan ke dalam bagian tertentu gitu ya. Atau dimnun artinya bagian, masuk dalam bagian tertentu, itu secara bahasa. Kenapa secara bahasa disebut doman atau dalam istilah syar'i ini disebut doman? Karena nanti yang menjamin itu dia seolah-olah apa namanya, atau domin ya, itu seolah-olah dia menjaminkan atau memasukkan sesuatu yang bukan dari hartanya atau bukan dari tanggungan dia kepada tanggungan dia, itu namanya domin, yaitu penjamin gitu ya. Jadi doman itu kalau bahasa kita ya jaminan sebenarnya. Nah, orangnya namanya domin, yaitu penjamin. Kalau jaminannya itu bentuknya adalah benda, itu berarti gadai ya. Ya, barang jaminan, gadai. Kemudian nanti kalau bentuknya orang itu domin namanya. Dan kalau yang berkaitan dengan hak, bukan dengan harta, maksudnya hak itu nanti akan kita bahas setelah ini kafalah. Yaitu haknya itu bukan hak harta. Nah, itu namanya nanti kafil. Jadi penjamin untuk mendatangkan seseorang atau untuk menghadirkan seorang, itu namanya nanti di bab kafalah. Kalau penjamin untuk menghadirkan uang, utang maksudnya, utang atau penjamin dia untuk menghadirkan benda, nah ini namanya domin. Nah, bendanya itu namanya kalau bendanya yang dipakai untuk menjamin ya, benda. Ini misalnya bukan orang yang dipakai untuk menjamin tapi benda, itu namanya rohen ya, gadai. Kalau yang digadaikan itu benda, itu namanya rohen. Tapi kalau seandainya yang digadaikan itu adalah orang nih, misalnya fulan nih menjamin akan menjamin hutang atau menjamin barang yang akan dikembalikan, itu namanya doman ya. Tapi kalau seandainya penjamin ini adalah penjamin orang, jadi misalnya nanti ada orang yang dikisos kemudian dia pengen minta ini permintaan terakhir, saya pengen keluar sebentar misalnya gitu, nyari minum misalnya atau kemana, siapa yang jamin itu? Kalau ada yang jamin, saya yang jamin, dia pasti datang lagi untuk di sini gitu kan, dan saya yang jamin. Nah, itu namanya kafalah, nanti setelah ini kita bahas. Baik, jadi doman seperti itu ya. Jadi ada tiga tadi, ada rohan, kemudian ada doman, kemudian ada kafalah. Nah, kemudian doman ini termasuk dalam akad at-tausib ya. Jadi akad-akad yang dipakai untuk akad-akad yang dipakai untuk memastikan suatu akad itu aman gitu ya, atau akad-akad yang dipakai jaminan suatu akad supaya akad itu aman. Nah, seperti akad at-tausib juga yang lain, seperti ada saksi, itu juga penguat ya, pengaman. Ada dua orang saksi misalnya. Kemudian yang berikutnya ada juga rohen tadi yang saya bahas, yaitu barang jaminan. Nah, yang ketiga adalah doman. Doman yaitu adalah yang menjamin adalah orang. Ya.
Kemudian misalnya seseorang apa namanya? Sirahnya itu dhamintul haqqo alladhi ala fulan misalnya. Jadi saya yang akan menjamin hak yang hak itu apa namanya? Harusnya diberikan pada fulan tapi masih dihutang sama si Alan misalnya. Itu namanya dhamin. Jadi akadnya adalah dhaman seperti itu. Kemudian dan akad dhaman ini termasuk dalam hal ta'un alal birri wat taqwa. Ya, jadi kalau seseorang itu menjaminkan dirinya atau dia menjamin atas utang orang lain atau atas pinjaman orang lain, maka dia sedang berta'awun alal birr taqwa. Ya, kemudian juga nanti juga ada dalam hadis disebutkan di setelah ini kita bahas ya tentang dalil dhaman dan juga dalil apa namanya syarat-syarat dari rukun-rukun dhaman nanti akan disebutkan wasyal bukan di bawah. Kemudian dhaman secara istilah syar'inya itu adalah iltizamu hak iltizamu haqqin ya iltizamu haqqin fi dhimmatil ghair ya fi dhimmatil ghair au ya au ihdaru ainin ya ya au syakhsin yastahiqqu huduruhu ya. Jadi secara istilah dhamman itu adalah iltizamu haqqin fi dhimmatil ghair. Jadi seseorang itu menjaminkan atas hak yang atas hak yang sebenarnya dia berhak tapi dibawa oleh orang lain. Seperti saya tadi bilang ya, misalnya ada orang yang hutang tapi saya yang menjamin dia hutang nggak akan kemana-mana, saya yang jamin. Nah itu namanya dhamin. Jadi dia sendiri mengiltizamkan dirinya untuk membayar hak yang ada pada orang lain sebenarnya. Kalau seandainya dia lari ya dia yang jamin. Au ihdaru ainin atau kalau ini kan utang ya, atau ihdaru ain. Ihdaru ain itu artinya mendatangkan benda. Misalnya ada orang yang minjem. Kemudian si A minjem mobil sama si B. Nah, si B atau ya si B bertanya pada si A, siapa ini yang jamin mobil saya? Kalau Anda, saya nggak kenal sama Anda, wahai si A. Kemudian dia bilang, oh si C, kamu kenal si C? Iya, kenal. Nah, kemudian si C dipanggil. Si C bilang kepada si A, si B mengatakan, si A, saya yang jamin. Insya Allah aman dia. Nah, itu namanya ihdaru ainin. Ya. Ketika dia pinjam, ya dibalikan lagi mobilnya. Gitu ya. Atau ihdaru syakhsin. Ya, yastahiqqu huduruhu. Atau ihdaru syakhsin. Atau dia menjamin akan kalau tadi mendatangkan benda yang dia pinjam misalnya. Nah, yang sekarang yang berikutnya adalah mendatangkan orang. Nah, ini yang tadi disebut dengan kafalah. Maka dhaman dan kafalah itu sebenarnya satu makna. Ya, kan tetapi bedanya adalah ketika dhaman itu ketika apa namanya? Dibedakan bahwasanya kafalah itu adalah berkaitan dengan orang. Gitu ya. Adapun dhaman maka kaitannya dengan hutang dan ain tadi yang kita bahas. Ya, kemudian sebelum kita masuk ke matan tadi yang sudah kita baca, berikutnya adalah rukun. Tentunya kita tahu bahwasanya tadi sudah kita singgung sedikit ya, bahwa ketika ada penjaminan atau akad penjaminan, berarti nanti juga ada rukun-rukunnya yang harus dipenuhi. Ya, di antara rukun yang pertama adalah ad-dhamin, tentunya yang paling utama yaitu dhamin, yaitu orang yang menjamin. Ya, kemudian yang kedua adalah al-matmunu lahu. Al-matmunu lahu yaitu adalah sahibul haq atau orang yang memiliki hak sebenarnya. Itu namanya al-matmunu lahu. Berarti matmun itu yang dijamin lahu untuknya. Jadi uang itu nanti akan diserahkan kepada dia. Ya. Jadi misalnya tadi ya si A berhutang kepada si B. Nah, kemudian ada si C yang menjamin. Berarti dominnya itu adalah si C. Ya, dominnya itulah si C. Si C mengatakan saya yang menjamin, gitu ya. Kemudian saya yang menjamin hutang si A kepada si B, gitu. Ya, jadi domin itu al-haqqu ala B. Al-haqqu ala ya al-haqqu li B ala A, misalnya tadi seperti itu ya. Jadi intinya
yang pertama tadi domin yaitu si penjamin, yang kedua al-matmun lahu. Matmun lahu yaitu yang orang yang sahibul hak atau orang yang memiliki hak atau orang yang apa namanya, jaminan itu diserahkan padanya gitu, atau jaminan itu ditujukan padanya, maksudnya apa namanya, sahibul haknya nanti akan uang itu akan dikembalikan padanya seandainya si orang yang mengutang lagi lari misalnya. Kemudian yang ketiga adalah al-madmunu anhu. Al-madmunu anhu yaitu orang yang berhutang ya. Orang yang berhutang al-madmunu anhu ya, kalau kita ilustrasikan si A hutang kepada si B, kemudian datanglah si C mengatakan saya menjamin. Nah berarti si C ini adalah domin. Kemudian si B karena utang si A tadi utang kepada si B, maka si B ini namanya al-madmunu lahu atau sahibul haq. B lah yang punya uang yang diberikan kepada A untuk dipinjam. Kemudian yang A itu namanya al-madmunu anhu. Si C ini menjamin bahwasanya si A enggak kemana-mana. Ya dia bilang pada si B, saya jamin dia enggak kemana-mana. Kalau seandainya ada apa-apa, kamu ke saya. Kira-kira seperti itu ya. Itu ilustrasi dari doman. Kemudian yang keempat, rukun berikutnya adalah al-madmun. Al-madmun atau al-haq al-madmun yaitu ininya, uangnya yang dihutang itu apa, atau yang dihutang itu benda apa ya, maka itu adalah al-madmun. Yang kelima, rukun yang kelima adalah as-sighah. As-sighah itu perkataan si C yang mengatakan, ya mengatakan tadi misalnya domin tul haqqa alladhi ala B misalnya. Ya, domin tul haqqa alladhi ala fulan misalnya. Contohnya seperti itu ya. Nah, sighah itu adalah ucapannya. Sighah itu adalah ucapannya. Jadi saya ulangi, rukun yang pertama adalah domin tentunya. Ini porosnya. Kemudian si C ya. Al-madmunu anhu yaitu adalah al-madmunu lahu yaitu si B. Kemudian al-madmunu anhu itu si A ya berarti ya. Kemudian al-haq al-madmun atau al-madmun itu adalah uangnya. Ya. Atau itu adalah objek yang menjadi akad penjaminan tadi. Ya, bisa utang, ya kemudian bisa juga bentuknya adalah ain. Ya, kalau utang berarti dibayarkan nilai. Tapi kalau ain berarti dikembalikan bendanya. Kemudian berikutnya adalah syarat-syaratnya. Syarat madmun lahu. Syarat seseorang bisa menjamin. Madmun lahu itu adalah afwan. Syarat domin dulu ya. Nomor satu dulu. Syarat domin. Domin itu adalah orang yang menjamin. Syaratnya apa? Syaratnya dia harus an yakuna ahlan lit tabarru'. Dia adalah orang yang ahlut tabarru'. Apa itu ahlut tabarru'? Yaitu baligh aqil ya, laisa mahjurun alaihi mukhtar wala yakunu waliyan ala mali ghairihi. Ya, jadi ahlut tabarru' sering kita ulang ya. Jadi syaratnya, syarat domin itu adalah yang pertama balik. Ya kalau tidak balik tidak boleh atau tidak sah. Kemudian yang kedua berakal tentunya. Kemudian yang ketiga adalah dia bukan orang yang mahjur. Mahjur itu orang yang dihajar. Sudah kita bahas ya, sebab-sebab hajar. Dan kalau orang yang dihajar berarti dia tidak bisa berakad ya. Dengan akad jual beli, sewa menyewa, hatta akad penjaminan seperti ini. Karena hartanya itu mahjur. Mahjur itu artinya ditutup hartanya. Kemudian mukhtar bukan orang yang terpaksa. Mukhtar itu bukan yang orang yang terpaksa. Kemudian berikutnya la yakun waliyan ala mali ghairi. Dia bukan sebagai wali dari harta orang lain. Berarti maksudnya yang dia pakai untuk menjamin orang itu tentu harta dirinya, bukan harta apa? Bukan dia sebagai wali harta yatim misalnya. Maka itu tidak bisa. Jadi dengan diringkas maka disebut dengan ahlan lit tabarru, yaitu empat kriteria tadi itu, yaitu namanya orang itu ahlan lit tabarru. Tabarru itu artinya berinfak atau memberikan secara cuma-cuma. Ya, dia berarti harus balik dan dia harus berakal dan dia bukan orang yang hartanya dikurung atau hartanya di apa namanya? Di penjara
ya. Hajar itu hartanya yang di hartanya yang ditahan sama orang yang berwenang. Kemudian berikutnya dia bukan orang yang terpaksa, kemudian dia bukan apa namanya tadi? Orang yang atau harta dirinya sendiri, bukan harta sebagai wali harta orang lain misalnya. Nah, itu adalah syarat dari domin, syarat si penjamin. Ya. Kemudian syarat dari al-madmunulahu atau sahibul haq. Ya. Sahibul haq ini kalau akad doman, ya, atau orang yang meminjami uang tadi, ya, itu maka syaratnya apa? Ya, maka syaratnya yang utama atau syarat utamanya adalah, atau syaratnya cuma satu yang utama, yaitu adalah si domin tadi tahu, ya, si domin tadi tahu. Jadi atau an ya'rifahu dominun. Ya, jadi si domin itu tahu atau si penjamin tadi tahu bahwasanya yang berhak atau yang ngutangi atau yang memiliki hak atas utang piutang tersebut si A atau si B kalau dalam kasus kita tadi, ya, si B. Jadi si C ini harus ya tahu bahwasanya si yang bakal nagih dia itu adalah si B gitu. Ya, kenapa ini jadi syarat? Karena seandainya terjadi akad doman atau akad penjaminan tadi, ternyata si C ini nggak tahu bahwasannya si B lah yang berhak, ya, atau dia tahu bahwasannya si B itu kalau nagih hutang itu jahat misalnya, tapi dia nggak tahu dalam akad doman itu bahwasannya yang berhak itu si B. Nah, maka itu tidak boleh. Maka syaratnya harus si C, ya, berarti tadi, ya, si C ini harus tahu bahwasannya al-madmunulahu itu adalah si B gitu. Iya betul, ya, tadi si B. Jadi si B yang ngutangi si A. Baik. Kemudian berikutnya syarat untuk al-madmunu anhu sekarang. Al-madmunu anhu itu orang yang berutang, berarti di sini adalah si A. Jadi si A berutang kepada si B. Nah, si A ini syaratnya apa? Ya. Jadi al-madmunu anhu atau si A ini dia syaratnya apa, ya? Ya, apakah maksudnya ini? Apakah disyaratkan bahwasanya si domin atau si penjamin ini harus mengetahui bahwasanya yang berhutang itu adalah si A? Maksudnya apakah dia wajib tahu bahwasanya, atau si C yang sebagai domin itu apakah dia wajib tahu bahwasanya yang berhutang itu adalah si A? Maka kata para ulama Syafi'iyah, tidak disyaratkan harus tahu. Ya, jadi kalau yang dijamini atau orang yang dia punya hutang terus dia yang jamin, maka tidak harus tahu, bebas langsung saja. Boleh seseorang itu mengklaim bahwasanya utang itu saya bayar. Ya, nanti akan dibawakan syal buka bahwasanya dalilnya adalah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangkan seorang jenazah, ya, kemudian Abu Qatadah mengatakan, kemudian Nabi mengatakan hal alaihi dain, gitu, ya, apakah dia punya hutang, ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat, ya, riwayat yang pertama mengatakan khuton, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melangkah ke depan. Nah, setelah melangkah bertanya hal alaihi dain, apakah mayit ini punya hutang? Kemudian para sahabat mengatakan iya wahai Rasulullah, katanya dia punya utang. Kemudian kata para sahabat, dua dinar, ya, dinaroni, dua dinar. Kemudian, nah, dalam riwayat tersebut Nabi SAW mengatakan apa, sholu ala sohibikum, sudah ditinggalkan. Kemudian Nabi mengatakan sholatlah, sholatilah saudaramu ini, gitu, ya, atau sahabatmu atau kawanmu ini. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Abu Qatadah mengatakan ad-dinaroni alayya ya Rasulullah, dua dinar itu saya tanggung wahai Rasulullah. Nah, kemudian Nabi memastikan kepada Abu Qatadah, qad ufiya haqqal gharim ya wa bari aminul mayit, kata Nabi SAW. Dipastikan nih apakah benar, ya, haknya ghurama itu sudah di apa namanya, sudah nanti kamu akan tunaikan, ya, atau dan si mayit ini sudah bebas dari utang itu. Kata Abu Qatadah, iya wahai Rasulullah, na'am, gitu kan. Kemudian baru disolati. Nah, ini syahidnya di sini adalah bahwasanya domennya
atau si penjaminnya di sini kata para ulama dia adalah Abu Qatadah. Nah, Abu Qatadah itu tidak ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mengenal dia? Siapa dia dan seterusnya. Tidak dia apa ditanya. Seandainya itu syarat maka harus ditanya, tapi Nabi tidak menanyakan itu kepada Abu Qatadah. Ya, maka kata para ulama itu tidak disyaratkan. Jadi untuk matmun anhu atau si orang yang berhutang itu maka tidak disyaratkan si domin atau si C atau si penjamin itu harus tahu orang yang dijamin. Ya, jadi tidak ada syarat harus tahu. Yang harus tahu itu adalah si orang yang memiliki haknya, orang yang memberi hutang. Maka itu si penjamin harus tahu. Kemudian berikutnya yang keempat, rukun berikutnya adalah hartanya atau utangnya atau bendanya yang menjadi objek akad penjaminan tadi itu syaratnya apa? Syaratnya harus an yakuna dainan ya au ainan ya atau qad yakunu ainan. Dia pertama dia berupanya utang atau bisa jadi dia bentuknya adalah barang. Kenapa? Karena kalau seandainya bentuk berupa orang seperti yang kita sebutkan di pengertian awal tadi itu nanti masuknya bab kafalah. Kemudian berikutnya adalah utangnya itu utang yang lazim ya. Utang yang lazim sudah kita bahas ya, dainun lazim. Ya, lazim itu berarti sudah akad sudah terjadi dan lazim itu maksudnya tidak menerima fasakh. Ya, tidak bisa difasakh. Ya. Kemudian hal yustaratu al istiqrar. Ya, nanti disebutkan di dalam matan mustaqirran. Ya, istiqrar itu lebih daripada lazim. Ya. Jadi kalau lazim itu tidak menerima fasakh, kalau istiqrar itu tidak bisa sukut. Jadi dia harus harus dibayar tanpa ada pilihan lain. Itu namanya istiqrar. Contohnya ya. Contohnya gini, misalnya dalam nikah. Ini contoh dalam nikah. Dalam nikah itu kalau mahar atau kalau sudah nikah kemudian mahar sudah diberikan dan sebelum duhul atau sebelum berhubungan suami istri si laki-laki tahu ternyata si perempuan ini gila misalnya, nah kemudian dia minta cerai karena ada itu misalnya, nah terus habis itu dia minta mahar, maka mahar itu bisa dikembalikan. Nah akad yang yang terjadi ini dia sudah terjadi akadnya ya. Akan tetapi masih bisa kembali. Akan tetapi kalau seandainya dia sudah duhul ya, sudah berjima misalnya berhubungan suami istri misalnya. Nah, kemudian dia tahu setelah beberapa lama dia baru tahu kalau istrinya itu gila, terus dia minta cerai atau dia diceraikan afwan, terus dia minta mahar, maka tidak bisa karena sudah lazim itu. Si mahar itu sudah lazim gitu ya. Jadi itu namanya lazim. Atau kalau dalam akad misalnya sewa menyewa misalnya saya menyewa rumah, saya katakan ya bahwasanya ya sudah saya terima sewanya dengan harga sekian. Saya yang menyewa mengatakan saya nanti akan bayar tanggal sekian dan saya akan tempati tanggal sekian. Jadi belum nih. Nah, akad yang sudah terjadi itu namanya akad lazim. Karena akad nanti akan terulang ya. Akad lazim itu maksudnya enggak boleh semena-mena seseorang itu atau sepihak dia memfasakh, membatalkan. Jadi misalnya sudah ada akad ijarah atau akad sewa menyewa dan disepakati harga dan disepakati kapan bayarnya dan disepakati kapan nempatinya, tapi belum semuanya belum dipenati dan belum dibayar. Nah itu akad nggak bisa dibatalkan sepihak, namanya akad lazim. Nah ketika dia sudah menempati ya, kemudian sudah dibayar misalnya dan ditempati, nah itu namanya akadnya sudah uangnya itu sudah istiqrar gitu ya. Istiqrar itu sudah berarti sudah tidak bisa batal. Kenapa di yang pertama disebut lazim? Karena belum, kenapa lazim dan belum mustaqir? Lazim itu tidak bisa difasakh dan belum mustaqir. Kenapa? Karena bisa jadi nanti ada kemungkinan bahwasanya uangnya itu enggak diserahkan. Bisa jadi dalam fase atau masa tunggu itu rumahnya hancur misalnya.
rumahnya hancur atau terkena bencana, maka akadnya tadi memang tidak bisa difasakh, tapi uang yang akan diberikan itu batal. Ya, itu akan gugur, namanya sukut namanya. Ya, tapi kalau seandainya sudah selesai semuanya, kemudian dia berjalan setengah tahun, padahal akadnya setahun, kemudian ternyata terjadi apa, nah maka akadnya tidak batal, tidak bisa batal dan tidak bisa minta uang kembali. Adapun nanti kerugian, kemudian sisa waktu kontrak, maka itu dibahas setelahnya. Adapun akad yang pertama, maka terjadi dan uang yang sudah masuk maka sudah diberikan, itu namanya lazim. Nah, kita lanjutkan. Jadi kalau di dalam akad dhoman ini, apakah harus mustaqir atau cukup lazim saja? Ya, maka ini ada khilaf. Yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i tidak harus istiqrar. Istiqrar itu fase kedua ya. Jadi cukup lazim saja. Ya, maka dia sudah boleh didhomankan ya. Sudah boleh seseorang itu menjaminkan, sedangkan akad utangnya itu baru utang yang lazim. Berarti misalnya contoh utang apa, bayar kontrakan tadi, padahal belum dibayar dan belum ditempatin, kemudian ada pihak ketiga atau orang ketiga mengatakan saya jamin gitu ya, saya jamin bahwasanya si fulan ini bisa bayar, kalau nggak bisa bayar saya yang bayar ibadahnya gitu ya. Nah, maka itu sudah boleh. Nah, itu pendapat mu'tamad mazhab. Tapi kalau di matan kita lihat nanti mustaqirrah ya, mustaqirrah fitimah, berarti harus mustaqir dulu, tidak cukup dengan lazim saja ya. Itu syarat dari matmun. Ya, nanti kita baca syaratnya di sisi dengan apa? Di ketika membaca matan. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah sigoh. Sigoh yaitu ucapan ya atau akadnya. Maka sigoh, maka seperti biasa ya, ketika akad-akad lazim ya, seperti akad-akad jual beli, kemudian akad-akad ijarah yaitu sewa menyewa, intinya akad-akad yang tidak boleh sepihak itu membatalkannya, itu uqud al-lazim atau akad lazim, maka yang pertama tidak boleh ditaklik, tidak boleh ditaklik. Jadi akad dhoman itu tidak boleh ditaklik. Apa itu taklik? Taklik itu digantung dengan syarat. Misalnya saya akan menjamin ya, dhamiratul haqqo alladhi ala fulan, saya akan menjamin hak Anda yang dipinjam sama, atau hak Anda wahai si B yang dipinjam oleh si A tadi, dengan syarat. Syaratnya adalah, nah itu enggak boleh seperti itu, dengan syarat bahwasanya si B ini masih bekerja di perusahaan fulan misalnya. Nah, itu enggak boleh ya, jadi tidak boleh bersyarat. Kemudian yang kedua adalah adamu at-ta'liq dan adamu at-ta'qid, yaitu tidak boleh diberi waktu. Ya, misalnya saya menjaminkan, saya yang menjamin ya hutang si A ya, yang engkau berikan kepada si B, wahai si B misalnya, selama 1 tahun. Adapun setelah 1 tahun, maka saya enggak jamin lagi. Ya, itu juga tidak boleh. Ya, ini kebanyakan dari akad-akad lazim, maka seperti itu ya. Jadi tidak menerima taklik dan tidak menerima taqid, yaitu waktu. Ya, baik. Kita masuk ke sebelum kita masuk ke matannya. Kemudian apa efek dari dhoman ini? Ya, efek dari dhoman maksudnya ketika ada akad dhoman, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah bagi ini yang pertama, bagi si domin itu adalah orang yang menjamin tadi, atau dalam pihak ABC yang kita contohkan itu si C, bagi si C dia boleh membayar hutang si A kepada si B langsung tanpa apa? Tanpa harus izin dulu kalau sudah akad dhoman terjadi. Nah, tapi pertanyaannya, apakah dia minta ketika sudah bayar nih, si C membayarkan utang si A yang kepada si B tadi, dibayar kepada si B langsung. Pertanyaannya, apakah si C boleh minta kepada si A? Maka ini ada perincian. Nanti akan perincian ini nanti akan dibahas di matanya. Yang pertama, misalnya si C itu
membayarkan hutang atau menjadi penjamin itu dengan izin si A, dan membayarkan hutangnya juga dengan izin si A, maka si C ini boleh meminta kepada si A, gitu ya. Ya, ya tentunya harus memenuhi syarat ya. Syarat yang pertama adalah kalau dia itu dia itu yang dia sendiri yang nanggung, atau dia itu gharim, dia sendiri yang nanggung. Jadi maksudnya gini, misalnya si C tadi mengatakan pada si B, ya saya yang nanggung gitu. Nah kemudian dia memang nanggung dari uang dia, tapi kalau seandainya dia membayarkan itu dari dari yang lainnya, dari uang zakat misalnya hakul gharimin, ya tidak ada hak bagi dia untuk meminta kepada si B, kepada si A, afwan. Jadi misalnya si C dia amil zakat ya, atau dia adalah seorang yang memiliki channel kepada amil zakat yang dia bisa mendatangkan uang untuk membayar utang si A, haknya hak gharimin misalnya. Nah ketika dibayarkan terus dia membayarkan ngambil dari uang zakat, ya tidak boleh bagi si C ini minta kepada si A, karena zakat ya sudah kalau ditunaikan ya berarti sudah selesai, gitu ya. Itu setelah itu, berarti setelah itu kalau seandainya dia si domin ini, si penjamin hutang atau si C tadi itu dia membayar dengan uangnya sendiri ya, maka apakah boleh dia meminta kepada si A uang, misalnya si A utang pada si B 100 juta, si C mengatakan pada si B, wahai si B, saya jamin utang si A yang kepada Anda, gitu kan. Kemudian si B menerima, ya sudah begitu. Nah semua telah tahu ya, bertiga tahu. Nah terus tahu-tahu si B ini minta izin pada si A, wahai si A, saya bayarin ya utangmu ya yang kepada si B 100 juta. Si A ya oke, silahkan. Nah pertama berarti dia secara akad penjaminan si A ini tahu ya. Kemudian yang kedua, ketika membayar si A ini juga tahu. Nah yang seperti ini, dan tentunya tadi bukan uang yang dipakai, uangnya bukan uang zakatnya. Uang zakat itu syarat pertama tadi, uang dirinya itu syarat pertama. Kalau seandainya seperti itu, maka si C boleh meminta kepada si A 100 juta. Ya udah kamu balikin ke saya 100 juta, saya kasih waktu sekian misalnya. Boleh minta kepada si A ya. Itu syarat pertama, yaitu, atau mungkin bisa disebut syarat kedua ya. Yaitu syarat pertama dia harus uang dia sendiri bukan uang zakat. Kemudian yang kedua adalah dia menjadi penjamin itu dengan apa? Dengan pengetahuan penjamin ini menjadi penjamin dengan pengetahuan al-matmunu anhu tadi ya, atau si A. Kemudian dia membayar juga dengan ilmu atau dengan pengetahuan si A juga, maka yang seperti itu boleh dia minta. Kemudian kondisi kedua, jika penjamin tadi menjamin utang si A yang kepada si B tadi, dia tahu, si A tahu ya kamu yang menjamin. Nah kemudian si C ini membayar hutang kepada si A kepada si B tanpa sepengetahuan si A. Jadi dia tahu kalau si C itu menjamin hutang saya kepada si B, tapi si C ini membayar hutang kepada si B, hutangnya si A tentunya, diam-diam nih tanpa mengatakan kepada si A. Nah pertanyaannya, apakah si C boleh meminta kepada si A, wahai si A, saya sudah bayarkan tanpa sepengetahuan Anda, boleh nggak si A ini salah kamu, kenapa kamu bayar tanpa izin saya? Maka tidak boleh. Maka maksudnya adalah boleh bagi si C untuk meminta kepada si A, dan si A tidak boleh mengingkari. Kenapa? Kata para ulama, kenapa? Karena dia sudah mengizinkan. Sebab apa? Sebabnya adalah dia sebagai penjamin, dan dia tahu efek dari sebab itu, yaitu membayar hutangnya tadi. Jadi kalau seandainya dia bayar hutangnya tanpa izin si A, berarti tetap dia boleh minta kepada si A. Kemudian yang kondisi ketiga, dia menjamin hutang si A kepada si B tadi tanpa izin, dan membayar juga
dan membayar hutangnya, ya, dan membayar hutangnya. Maka kondisinya adalah ketika dia membayarnya itu disyaratkan harus rujuk atau mutolabah, ya, mutolabah itu maksudnya disyaratkan, maka boleh meminta. Tapi kalau seandainya dia menjadi penjamin tanpa izin si A dan kemudian membayar utang tanpa mensyaratkan harus minta kembalian, maka dia tidak boleh minta. Saya ulang ya. Jadi kondisi ketiga adalah gini. Si C itu menjadi penjamin hutang si A kepada si B, tapi tanpa izin. Jadi penjaminan hutangnya itu tanpa izin si A, yang tahu hanya si B misalnya. Nah, kemudian dia bayar, si C ini bayar hutang si A kepada si B. Nah, bayarnya itu kalau seandainya dia mensyaratkan kepada si A, tahu-tahu dia dia bayar, tapi dia syarat kepada si A bahwasanya saya bayarin, tapi nggak tahu kalau dia sebagai penjamin gitu ya. Tahu-tahu dia bayarin dan dia mengatakan, tapi saya minta kepada kamu nanti. Kalau iya, berarti dia boleh minta, si C ini boleh minta kepada si A, walaupun dia nggak tahu bahwasanya si penjamin itu juga si A juga, si C juga gitu. Kemudian kalau seandainya dia menjadi penjaminnya tanpa izin, ya, kemudian dia, si C ini mengatakan pada si A, wahai si A, utangmu saya bayarin. Nah, tanpa syarat dia akan meminta kepada si A. Oh ya, oke, si A bilang gitu. Kemudian dibayarlah kepada si B. Sedangkan hakikatnya bahwasanya si C ini adalah penjamin kan sebenarnya, tapi dia nggak tahu gitu kan. Nah, kemudian dia juga tidak mensyaratkan mutolabah, maksudnya tidak mensyaratkan nanti harus bayar kepada si C. Makanya seperti itu, si C tidak boleh minta kepada si A. Nah, itu kondisi ketiga. Kondisi keempat adalah kalau dia tidak minta izin dulu ketika menjamin dan tidak minta izin dulu juga ketika membayarkan, ya sudah jaminnya diam-diam, bayarnya juga diam-diam, maka tidak boleh bagi dia untuk meminta kepada si A. Ya, itu kira-kira ringkasan dari matan. Coba kita baca, mungkin dengan penjelasan saya akan lebih jelas ya kita membaca matanya. Kata beliau atau kala musannif di sini rahimahullah taala, faslun yasihu tumanu ad-duyun al-mustaqirah fi dhimmah idza alima qadruha. Nah, tadi yang saya sebutkan, yang pertama, boleh seseorang menjaminkan duyun. Ini kan bisa dua ya, ada duyun, ada utang, ada ain ya. Kalau disebutkan hanya duyun, ini mewakili berarti al-mustaqirah, sudah saya sebutkan juga, ada yang lazimah, ada yang ad-duyun al-lazimah, ad-duyun mustaqirah. Duyun al-lazimah yaitu tadi saya contohkan ketika bayar kontrakan tadi ya, belum dibayar dan belum ditempati, maka itu baru lazimah. Yang seperti itu apakah boleh didomankan? Maka kalau menurut matan enggak boleh, karena di sini sebutkan domanu duyun al-mustaqirah. Mustaqirah berarti dia memang sudah ditempati dan sudah dibayar. Berarti sudah tidak bisa dibatalkan lagi, ibaratnya begitu ya. Nah, berarti ini ala khilafil mu'tamad. Berarti yang mu'tamad sebenarnya adalah tidak harus mustaqir. Jadi ad-duyun al-lazimah sudah cukup untuk diperbolehkan dijadikan akad doman fitimah, ya, dalam tanggungan idza ulima qadruha. Ini syaratnya adalah idza ulima qadruha. Ya, ini tadi masuk syarat ini ya, afwan tadi kelewat, berarti ini masuk dalam syarat al-madmun atau utangnya. Ya. Jadi dia harus tahu jumlahnya. Ya. Tadi kelewat ya, afwan. Tadi kelewat, selain dari yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi idza ulima qadruha, jika dia tahu jumlahnya. Coba kita lihat catatan kaki nomor 1 ya. Catatan kaki nomor 1, Syekh Al-Bukhari membawakan riwayat dari Imam Bukhari dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu taala anhu qala, "Buntu julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ata bi janazah." Nah, ini beliau membawakan dalil doman secara umum ya. Dalil doman secara umum, yaitu apa doman itu terjadi ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu sholli 'alaiha. Kemudian para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, salati dia gitu ya. Kemudian faqala 'alaiha itu bukan perempuan tapi 'ala al-janazah. Ya. Jadi
dimutlakan kepada al janazah, janazah mu'annas. Ya, kalau alaihi berarti al mayyit, gitu ya. Bisa jadi janazahnya itu mutakar atau mu'annas. Bisa jadi perempuan atau laki-laki. Faqala, kemudian Nabi mengatakan hal alaiha ay al janazah dainun, apakah si jenazah ini punya hutang? Qalu la, mereka mengatakan tidak. Qalu bal taraka syai'an, apakah dia meninggalkan sesuatu? Qalu la, Rasulullah alaihi, kemudian setelah mengatakan tidak Rasulullah, tidak meninggalkan sesuatu dan tidak punya hutang, terus Nabi salat. Tsumma ata bi janazatin ukhra, dan datanglah jenazah yang lainnya. Qalu ya Rasulullah shalli alaiha, kemudian wahai Rasulullah salatkanlah orang ini. Kemudian hal alaihi, dan apakah dia punya hutang? Qila, kemudian ada yang mengatakan na'am, iya. Qala fa hal taraka syai'an, apakah dia meninggalkan sesuatu? Qalu, para sahabat mengatakan salah satu atau salah satu dananir, 3 dinar. Rasulullah alaihi. Ya, karena kenapa salat? Karena dia masih punya warisan yang dipakai untuk bayar hutang. Kemudian summa atas bisalisa, kemudian datang dengan jenazah yang ketiga. Faqalu shalli 'alaiha, para sahabat mengatakan salatilah dia. Kemudian dia mengatakan apakah dia meninggalkan sesuatu? Tidak. Qala fal 'alaihi dain, apakah dia punya hutang? Kemudian mereka mengatakan para sahabat salah satu dananir, ya, 3 dinar. Qalu shallu 'ala sahibikum. Ya, salatlah atas teman kalian ini atau sahabat kalian atau saudara kalian. Kalau Abu Qatadah, Abu Qatadah mengatakan shalli alaihi ya Rasulullah wa alayya dainu. Ini riwayat yang lain yang bukan yang saya sebutkan tadi ya. Kalau yang sebutkan tadi yaitu langsung Abu Qatadah langsung mengatakan. Kemudian Abu Qatadah mengatakan bahwasanya wahai Rasulullah salatilah dia, hutangnya saya yang tanggung. Fa shalla alaihi. Maka Nabi salatinya. Wa inna nasai qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salam bil wafa'i qala bil wafa. Kemudian wafa qala ya. Kayaknya dengan wafa maksudnya dengan tunayat ya dengan sholat. Ai hadzal ahda alayka an tafiya bihi. Jadi al ahd itu jadi alayka tafiya bihi. Suaranya jadi kecil sat. Kapan? Sudah sat. Ya, antafiya bihi untuk kamu menunaikannya. Wa inda Ibnu Majah, dan menurut Ibnu Majah faqala Abu Qatadah ana atakafalu bihi. Ya, saya yang akan menanggungnya. Sama ini beberapa riwayat yang mirip-mirip tapi beda lafaz. Lanjut. Digeser ke bawah. Nah, ini dalil dari hadisnya wastanisu wastanisu li hadza bi qoulihi ta'ala. Nah, yastanis bukannya stadil. Kenapa mengatakan kata yastanis? Ya, yastanis itu istidlal tapi tidak langsung mengambil dalil. Kenapa? Karena dalam surat Yusuf yang dibawakan ini, dalam kisah Yusuf ini ada syariat, tapi syariatnya ini adalah syariat Nabi Yusuf, yaitu waliman ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Nah, kata wa ana bihi za'im, maka sayalah yang menjadi domin, jadi penanggung za'im, kafil atau domin. Apakah syariat Nabi Yusuf itu syariat kita? Nah, menurut mazhab Syafi'i bukan. Jadi syariat orang-orang sebelum kita itu bukan syariat kita. Makanya apa? Makanya beliau mengatakan wa yastanis. Istinas itu tidak yastadil. Ya, karena dikatakan yastadil istidlal dengan kisah umat sebelum kita, berarti hukum atau syariat sebelum kita adalah syariat kita. Gitu ya. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i itu syariat orang sebelum kita bukan syariat kita selama tidak dibenarkan oleh Al-Qur'an, hanya didiamkan saja. Maksudnya bukan dimasukkan pada syariat kita kalau seandainya syariat orang sebelum kita itu didiamkan saja. Ya, za'im di sini kafil ya. Domin wa kana himlu ba'ir ma'lum al-qadri ladaihim. Nah, ini juga nih. Himlu ba'ir mereka sudah tahu kadarnya. Ya, kadarnya sudah tahu. Berarti tadi ya syarat dari al-matmun ya, atau hak al-matmun, yaitu sudah ma'lumatul qadri. Nah, ini dalil tapi bukan istidlal tapi istighnas tadi yang saya sebutkan. Kemudian kita geser
ke atas lagi. Ya. Jadi idza ulima qadruha, yaitu himlu ba'ir yang di dalam surat Yusuf itu sudah diketahui, walaupun itu bukan syariat kita, akan tetapi ulama Syafi'iyah menganggap bisa diambil hukum, tapi tidak langsung, namanya istinas. Kemudian wali sahibil haqqi mutalabatun mutalabatu man syaa min ad-dhamini wal matmuni anhu. Kemudian, nah, bagi sahibul haqqi, sahibul haq yaitu misalnya saya kita contohkan A, B dan C tadi, sahibul haq berarti si B ya. Karena A utang kepada si B, si C yang menjamin. Berarti si B sahibul haq. Mutalabatu man syaa min ad-dhamini wal matmuni anhu. Dia boleh minta kepada si C, boleh juga minta kepada si A. Ya, boleh bebas. Ya. Jadi si B boleh meminta kepada si A yang berutang langsung atau kepada si C yang menjamin. Kita cek jalan kaki nomor 2. Silakan ke bawah, Ustaz. Wa amad dhamin. Benar enggak ini? Benar ya? Ya, wa amad dhamin fa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini dalil dari dhamin. Ya, adapun dhamin itu maka seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ariyatu mu'adda. Ya. Ariyah ya itu ditunaikan. Waz-za'imu gharim. Ya, gharim. Az-za'imu gharim. Az-za'im artinya adalah dhamin. Jadi dhamin itu gharim. Gharim itu dia adalah yang menanggung gitu ya. Atau dia yang yang menanggung artinya. Kemudian ay al-kafilu dhamin. Artinya al-kafil orang yang si penjamin tadi itu dia yang menanggung. Riwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, ini jelas ya lafaznya. Ya, dalil dari apa? Dhamin. Wa ammal matmunu anhu. Adapun dalil dari matmun anhu, faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Qatadah. Nah, ini tadi istidlalnya di sini. Adapun matmun anhu tadi dalilnya adalah hadis Abu Qatadah. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ba'dama addad dayna alladhi iltazamahu anil mayyit. Setelah dia menunaikan hutang yang dia jamin atas si jenazah tadi. Al'an barakat alaihi jilduhu. Setelah dia jamin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al'an barakat alaihi jilduhu. Sekarang sudah dingin kulitnya. Ya, karena dalam riwayat yang lain sebutkannya bahwasanya Abu Qatadah itu ketika sudah dua dinar atas saya wahai Rasulullah, kemudian besoknya ditanya lagi, ma fa'ala dinaron ya Abu Qatadah, ya Abu Qatadah, apa yang kamu lakukan dengan dua dinar wahai kebetulan? Kemudian Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, inna ma mata amsi wahai Rasulullah, kemarin baru mati kemarin Rasulullah, belum saya bayar gitu kan. Kemudian lagi besoknya ditanya lagi, apa yang kamu lakukan dengan dua dinar wahai Abu Qatadah? Nah, kemudian apa, qad adaituhuma, saya telah menunaikannya wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? Al-an barodat alaihi jildu. Kata Nabi, wahai Abu Qatadah, sekarang baru dingin kulitnya. Gitu ya. Dari kemarin kamu tunda-tunda, masih panas kulitnya, sekarang baru dingin karena kamu sudah membayarkan. Ya, kita kembali ke atas ya. Ini dalil bahwasanya syarat dari al-matmun anhu atau yang berutang kalau di sini ya, itu tidak harus diketahui karena Abu Qatadah nggak kenal, banyak nggak kenal, maaf. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bertanya pada Abu Qatadah, ini siapa ini, kamu kenal nggak wahai Abu Qatadah? Tidak, langsung Abu Qatadah menjamin supaya orang itu disolatkan oleh Nabi. Idakan adomanu ala ma bayyana wali sahibil haqqi mutalabatu man syaa min ad-dhamini wal matmuni anhu idakan adomanu ala ma bayyana. Ya, boleh bagi si B itu minta kepada si A atau kepada si C kalau seandainya doman itu sudah yang seperti yang kita jelaskan tadi. Wa idza gharima, lanjut ke bawah. Wa idza gharima dhaminu raja'a ala asli al-matmuni anhu. Kalau seandainya si penjamin yaitu si C ternyata dia bangkrut, maka tanggung jawabnya kembali kepada si A lagi. Ya, al-matmuni anhu itu si A. Jadi kalau si C si penjamin itu yang menjamin hutang si A kepada si B, dia bangkrut, maka kembali lagi kepada si A. Idza kana dhamanu wal qada'u bihi. Nah, ini yang kondisi yang sudah kita terangkan, ini kondisi pertama ya, kondisi pertama.
ya. Tapi kalau kondisinya yang ketiga dan keempat nggak boleh. Ya ketiga dengan tafsir tadi yang keempatnya, dia sudah menjamin tanpa izin, kemudian dia sudah membayar tanpa izin, maka tidak boleh bagi dia untuk maka tidak kembali tentunya, atau tidak ada mutolabah. Tadi ini babnya bab mutolabah. Ya, jadi raja alal matmuni anu idza kana al ad-dhaman wal qada'u bihi wala yasihu ad-dhamanul majhul, ya, tidak sah dhaman sesuatu yang tidak diketahui. Jika dia, maka dia harus tahu nih apa yang dia hutang, berapa kalau seandainya hutangnya, ya, wala ma lam yajib illa darkal mabi, dan juga tidak boleh menjamin sesuatu yang tidak wajib. Maksudnya gimana? Kita lihat nomor 1, catat lagi nomor 1. Geser. Tidak wajib itu maksudnya apa? Maksudnya ai artinya yasbutu wa yastaqirru fi timmah. Artinya tidak boleh seseorang menjamin hutang yang tidak, yang belum yasbut, belum ada. Wa yastaqirru fi timmah. Kata yastaqir fi timmah ini tadi alal khilaf ya. Tadi ada yang mengatakan hanya sebatas luzum saja, ada yang mengatakan sampai istiqrar. Seperti apa contohnya, maksudnya maksud perkataan tadi itu? Contohnya an yakul, contohnya yang mengatakan dhamintu laka masa taqriduhu li fulan. Saya menjamin bagimu apa yang nanti akan kamu hutang kepada si fulan. Lah hutangnya aja belum ada, terus diakad dengan akad dhaman, maka itu tidak boleh. Berarti malam yajib maksudnya adalah sesuatu yang belum terjadi akadnya, akad hutang itu belum ada, belum ada kewajiban membayar hutang karena belum ada hutang, maka dhamannya juga tidak sah. Ya. Kita ke atas lagi ya. Kita ke atas lagi. Ya, tadi dikatakan ya, wala malam yajib, tidak ada dhaman sesuatu yang tidak wajib. Maksudnya seperti dia mengatakan pada seseorang, dhamintu laka masa taqriduhu ya li fulan. Saya menjamin untukmu apa yang si fulan akan akan dia hutang atau akan kau berikan hutang kepada si fulan. Maka seperti itu tidak boleh karena la yajib, itu membayar hutang itu belum terjadi. Belum wajib. Kemudian illa darkal mabi. Nah, ini kecuali darkal mabi. Apa itu darkal mabi? Kita lihat ke bawah. Ya. Ya, wa huwa an yat mana lil mustari asaman idza kharajal mabi'u mustahiqan. Yaitu si penjual jamin kepada si pembeli akan tidak kharajal. Jika ternyata barang yang dijual itu kan milik si hal ini lainnya, atau ma'iban, atau ada aib yang sama-sama nggak tahu, dia akan lebih dari seperti itu. Atau teman putus. Halo, apa ya, saya jelaskan mana tadi. Fahadah domanu lima alam yasbut wa istakhir wajaza lil hajati ilaihi. Jadi gini, misalnya gini. Ya ini dia ya, contohnya ya. Jadi misalnya doman, misalnya gini. Bisa jadi si penjamin ini orang lain ya. Bisa jadi penjamin ini, misalnya begini. Saya membeli mobil. Kemudian saya bayar dengan 3 sapi misalnya, barter nih misalnya. Setelah dibayar dan setelah dikopet ya, kopet itu diserah terimakan, si pembeli mengatakan pada jual, saya nggak kenal Anda ya, saya boleh nggak minta penjamin ya, penjamin bahwasanya mobil yang Anda jual kepada saya itu adalah mobil yang aman, yang sah, bukan curian. Nah, kemudian si penjamin ini ada penjamin orang ketiga misalnya. Nah, itu darkal mabi. Atau sebaliknya, si penjual ini
juga minta jaminan, misalnya minta jaminan karena ini sama-sama jual beli ya, sama-sama membeli istilahnya begitu, karena kalau apa namanya barter itu sama-sama belianya. Nah, minta jaminan kalau sapi ini bukan, sapi ini bukan curian atau sapi ini milik Anda. Jangan-jangan nanti pas ketika Anda pergi tahu-tahu sapi ini ada yang membawa apa, membawa bukti kalau di sapi itu milik dia dan seterusnya, intinya begitu. Nah, saya minta jaminan. Nah, itu namanya darkal mabi. Ya, darkal mabi seperti ini diperbolehkan walaupun sebenarnya dia lam yajib, gitu ya. Lam yajib itu bagaimana? Pertanyaannya, apakah ada orang yang datang terus ngaku-ngaku gitu. Maksudnya ngaku-ngaku itu uang saya, itu harta saya. Atau kejadian-kejadian yang mau dijadikan objek jaminan tadi apakah sudah terjadi? Jawabannya belum. Padahal kan tadi kaidahnya tidak boleh sesuatu yang malam yajib, sesuatu yang tidak apa? Tidak atau belum terjadi. Ya, maka kecuali ini, kecuali darkal mabi atau akad yang seperti ini, maka itu diperbolehkan. Kata beliau, fahada domanu lama lam yasbut wa yastakir, walaupun dia belum sabit dan belum istikrar, hatta sabit saya belum apalagi istikrar ya, wajaza lil hajati ilaihi, diperbolehkan karena ada hajah, gitu ya. Itu namanya darkal mabi. Dark itu artinya idrok, idrok itu artinya kejar, ngejar supaya dapat gitu, supaya dia tidak kehilangan harta. Kalau seandainya dia nggak seperti itu, tahu-tahu orang itu nggak kenal terus pergi, ternyata ada orang yang mengaku itu hak dia dan membawa bayi, nah ya selesai kita. Ya, kita harus belikan kepada orang tadi dan kita harus minta kepada orang yang lari tadi, orangnya sudah nggak ada. Nah, maka itu namanya darkal mabi. Wallahu a'lam bishawab. Pak tadi lepas ini ya, Pak. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya, dengan ringkas, walaupun sebenarnya ada tafsir, tapi saya usahakan untuk yang ringkas. Dan kitab ini tentu kitab untuk pemula, jadi silakan memperdalam dengan kitab-kitab yang dalam. Kitab ini hanya untuk gambaran pembahasan dari bab-bab muamalah yang dalam tanah suci. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Cukup ya, insya Allah. Sekarang sudah jam 9 lewat. Ya, saya kembalikan ke Al-Akh Zulkarnain, tafadhol. Jazakumullah khairan atas penyampaiannya. Untuk teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya, ada waktu sedikit. Jika ada yang ingin dipertanyakan silakan bisa langsung saja aktifkan mic-nya. Kalau ada yang menulis silakan. Jika memang tidak ada, mungkin kita akhiri saja, Ustaz. Ya, silakan. Baik, kita akhiri jasa kewakilan kepada Ustaz Imran dan jazakumullah khairan kepada teman-teman yang sudah hadir di pengajian kita pada malam hari ini. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.